Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Home Techno Channel. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta bunyikan loncengnya karena subscribe gratis. Sekarang kita akan mengunjungi Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumbar merupakan masjid terbesar di Sumatera Barat dengan daya tampung sekitar 20.000 jamaah. Masjid dengan nuansa rumah adat Minangkabau ini merupakan kebanggaan Indonesia, salah satu tempat wisata religi terbaik. Wisata religi yang dikenal juga dengan nama Masjid Mahligal Minang ini terletak di Jalan Hatip Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Uniknya, masjid ini tidak memiliki kubah sebagai atapnya seperti masjid di Indonesia pada umumnya. Hal ini dikarenakan atap bangunan dibangun dengan gaya khas Minangkabau, desain rumah gadang dengan empat sudut lancip, serta bangunan berbentuk gonjong. Bahkan, pembangunan masjid ini mencapai tanda kurang lebih Rp 325 sampai 330 miliar dengan proses selama lebih dari 10 tahun. Arsitektur masjid ini mengikuti tipologi arsitektur Minangkabau, mulai dari bangunan berbentuk gonjong, sampai ukiran kaligrafi Minang pada dinding bagian luar. Selain itu, ada yang mengatakan kalau atap masjid mirip seperti kain yang digunakan untuk mengusung Hajar Aswad. Peristiwa di mana batu Hajar Aswad dipindahkan menggunakan kain dan diangkat oleh empat kabilah suku Quraisy di setiap sudutnya. Dengan gaya arsitektur khas Minangkabau, masjid dengan tiga lantai ini merupakan salah satu wisata religi terpopuler di Indonesia. Bagian dinding masjid dipenuhi kaligrafi dan ukiran Minang.